hari ini kita mau berkunjung ke sepupunya saya. Melihat anaknya dia segendut, si sehat. Dari Sulawesi kita tidak punya oleh-oleh. Kita carikan Hot Wheels saja. Soalnya saya waktu kecil dulu tidak pernah ada kesempatan untuk beli Hot Wheels. Mana ada yang gemar di Wakatobi. Jadi waktu kecil dulu kita tidak pernah ada kesempatan untuk beli yang beginian, coy. Berapa? 34 sudah. Karena saya biasa beli di ini, Pasar Loak. Kan banyak Hot Wheels di sana. Iya, Pasar Loak cuma 5.000. Sudah lah. Anak kecil dia mau tahu apa. Kita sudah punya mobilnya. Bang, bang, cari apa, bang? Cari apa? Tidak, gatal, jikir, tidak. Oh, oh ini. Mana, taruh. Nah, kita juga ada mobil. Yang ini? Bukan. Ini motor namanya Sarah. Honda Super Cup C70. Namanya Sarah, saksi sejarah. Tuh. Biasa saya update status jalan-jalan sore bersama Sarah. Nah, ini. Kenapa namanya Sarah? Karena motor ini tuh saya beli 2019 tanggal 17 Agustus. Saksi sejarah. Soalnya ini saya baru ganti sebreaker ini. Makanya ego bisa naik. Kalau tidak patah tengah. Terima kasih. Sama-sama. Say hi, ada saudara kita di belakang. Biasa kalau kita ketemu sesama motor tua, selalu ada klakson atau kiu kiu, selalu gitu. Kiu kiu. Cuman dia termasuk motor tua introvert. Memang manusia itu. Karena siang tuh. Oh, tuh, selalu setiap hari begini. Dan itu mereka tidak akan baku pukul, mereka tidak akan cekcok, langsung jalan tuh. Pokoknya jatuh langsung jalan. Di sini kalau kau jatuh terus baku pukul, orang lain pukul kau karena macet. Jadi langsung jalan saja, ikhlas saja. Jakarta keras itu tuh. Baru 2 bulan ditinggalkan Jakarta, sudah lupa jalanan. Betul-betul memang Sulawesi penuh kenangan. Kita mau ke rumahnya Ulan dulu. Jadi itu teman-teman di Sulawesi yang berpikir Jakarta itu megah, indah. Itu betul juga, tapi yang kamu lihat itu di TV. TV mau ambil yang bagus-bagusnya saja. Ada juga yang indah begini. Padat penduduk tapi hijau-hijau saja. Dan jangan pikir semua itu serba apatis, itu masih ada juga tegur tutur sapa seperti tadi kita ditegur. Kita akan lihat apakah dia suka. Nanti kita belikan Hot Wheels di ini Pasar Loak. Laki-laki. Sengaja memang ala semi trek tuh, ketemu jalanan di bau-bau agak kurang. Oke, bagus sekarang. Sudah bagus. Pembangunan bau-bau mantap bisa, sekali. Ini juga anu aspal di belakang tuh, serta kepala proyek akhirnya. Yep, bisa yuk. Di Jakarta ini tidak seindah. Ya indah juga sih maksudnya, tapi tidak seperti yang kau lihat di berita tuh kayak. Tidak seperti yang di film-film kali ya. Iya, yang Senayan, Sudirman. Ah, itu betul itu, tapi di Sudirman. Sudirman. Kalau Sudirman baru kau rekam apapun selalu kota besar. Main-main di Jakarta Timur, main ke Priuk, ke Cilincing, ke Koja. Nah, ini nih liveku ini teman-teman, kalau live di Jakarta ke tempatnya Ulan, kerja, nongkrong di rumah, bikin konten begini. Tidak seperti wah, kerennya kau di Jakarta. Apartemen. Tidak ada senja-senja. Tetangga tidak ada. Yang biar kau berteriak tidak ada tetanggamu komplain. Kalau sebenarnya hidup di Jakarta itu, kalau kalian pintar manfaatkan transportasi, lebih hemat sebenarnya. Masih lihat dulu Bang Ar, ada bunga Bang Aram di sini. Ada. Situ. Kemarin kita kena kelasnya, kita ikut kelasnya. Ada. Kebetulan punya Raim tuh. Ini curi. Saya beli di mana deh? Malang. Malang, ya bukan Kota Batu. Ya Kota sudah lah, Malang juga sampingnya. Malang. Bestseller juga ini. Bestseller. Gramedia kalau saya tidak salah. Itu terharu. Kita punya bukunya salah satu penulis kendari. Yusuf itu. Oh. Yusuf. Bau anu. Mur. Saya cari bau dari tadi saya tidak dapat. Tanda tangannya apa? Tanda tangan langsung dari Yusuf Idris Wilo. Sebenarnya yang saya beli dari bukunya adalah tanda tangannya, bukan bukunya. Kan dia genre bukunya kan indie ta, produksi sendiri, tulis sendiri, baca sendiri. Ya. Indie betul. Sudah baca sendiri, sudah bikin 4 buku lagi anjir.
serius? Ini harus termotivasi. Ini bukunya Yusuf. Bukunya Yusuf yang ke? Ini yang kedua nih, ini yang paling bagus ini. Ah. Paling bagus ini, secara penulis apa semua. Fun fact-nya adalah saya belum baca bukunya sama sekali. Iya dia, kok bingung lihat bapakmu? Saya juga bingung, kita. Masya Allah. Saya penting leher. Ih, kasih. Harus agak naik sedikit kepalanya nih, karena darah tuh. Tanganmu masuk di leher. Jangan terlalu percaya. Begini kayaknya ternyamannya. Betul-betul dia. Betul-betul roti maros. Tahu roti maros kan? Tahu, roti sobek. Ini juga roti maros. Kandungan kok masih dengar suara aku sedikit kali ya. Adalah suasana rumah satu dua kali kayaknya di telingamu itu. Namamu suasana rumah terus putar. Rasaku itu baru saya suka dia, inilah dia hitam manis. Saya tidak suka, saya bayi putih, Pak. Anjir. Sindol. Kau ajik saya atau gimana? Ada masalah kah? Hah? Jangan ke kuliah di... Nggak, bagus. Tapi maksudnya... Kau di... Kau ketemuan orang bau-bau lain. Kau mabok. Kuliah itu di UGM. GM itu terdidik semua. Bagus kampusnya kita. Saya juga ini produknya. Tapi maksudnya kebetulan saya jarang mabuk. Saya baca buku terus. Jadi penulis apa-apa dilanjut di UNJ lah ya. Jangan guru, jangan jadi guru, kasihan. Tidak sejahtera hidupnya guru. Tahu kapan sejahtera hidup guru, nak? Dana APBN itu 20%, tapi yang sampai di daerah 2%. Apalagi sabar. Sekarang kementeriannya sudah pisah lagi. Nama saya Makil, saya keturunan bau-bau Sunda. Sunda. Jadi saya bingung kalau lihat bapakku dan mamaku bertengkar. Kalau kau dimarahi mamamu itu kau mengantuk karena tertidur-tidur. Kau disayang bapakmu, kau kaget. Air mataku ya anjing. Dia kuat ini, kayaknya ini deh. Kayaknya baku pukul. Tidak apa-apa, baku pukul. Boleh. Kalau kau benar, kalau salah jangan. Kalau kau benar, boleh. Asal jangan orang yang benar. Kalau orang yang benar, kau pukul jangan. Nah, kalau kau benar, kau pukul. Kalau di Walci dia ada tidak ritual kasih nama anak. Kalau di Boboi itu ada dole-dole namanya. Jadi dole-dole itu anak kecil dibaringkan, diguling-guling. Untung kau tidak di sana, syukur. Pijat sama ada nenek di Losari kan, itu nenek. Ya, kepala kakinya di atas, kepalanya di bawah. Biar keluar anginnya. Anakku, sejauh apa di nenek itu tuh? Sudah mitra ya? Terus kebingung-bingung lihat kita, tidak apa-apa. Tinggal narkoba. Narkoba itu musuh masyarakat, temannya komedian. Tidak dong. Untuk lihat-lihat keluarga atau ponakan, sahabat, namanya anak kecil masih ini. Anjay! Mas kita besar. Sudah. Periksa mama. Siapa namanya? Una. Una tidak jangan. Apa ini? Ayo sini. Pulang ya, pulang sampah apa sih sampah apa sampah apa? Ayo kasih kaget terakhir. Pulang dadah om, dadah. Begini social life, berjumpa dengan kerabat, kadang nongkrong. Cuman saya kalau nongkrong agak jarang. Mending saya ajak orang ke apartemen toh. Support lah, support channel ini lagi. Soalnya ini channel kan naik turun terus. Tapi yang bisa selalu konsisten adalah uploadan lagu baru. Kebetulan ada Igo sekarang handle YouTube. Kita akan rajin upload. Mungkin kamu boleh kasih komen lah kira-kira apa yang menarik untuk kita kunjungi di Jakarta. Supaya kamu juga ada gambaran tentang dunia ibu kota. Soalnya ibu kota ini tidak seperti yang kamu nonton di film. Oke. Nama saya Renode, sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Tetapi selalu banyak alasanmu.
itu kau bahagia tetap.